Makasih ya, berapa ya? Oke. Kecelakaan maut melibatkan 6 kendaraan terjadi di Jalan Lingkar Salatiga. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia dalam peristiwa itu. Kecelakaan terjadi pukul 7.15 waktu Indonesia Barat, tepatnya di traffic light Aulia Kelurahan Duku, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu truk tangki Nopol L8736 AK dengan motor Yamaha Jupiter Nopol H6429 BV. Truk Colt Diesel Nopol H9485BC, truk Colt Diesel Nopol R9636M, motor Yamaha Mio Nopol H2459JW dengan truk kontainer Nopol H8572 Kia. Berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat sekitar TKP, truk tangki nomor L8736 AK yang memuat lem melaju dari arah Solo menuju Semarang. Saat tiba di TKP diduga sopir tidak bisa menguasai laju kendaraan kemudian menabrak kendaraan lain yang ada di depannya, terang Arfian di lokasi. Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022.